Pandemik COVID-19 yang berlarutan hampir 2 tahun di negara ini menyebabkan ramai individu terkesan. Susulan itu juga berlakunya pertambahan jumlah golongan asnaf. Bagi menangani masalah tersebut, Zakat Pulau Pinang ZPP melancarkan Bulan Zakat Negeri Pulau Pinang bertujuan menyemarak kesedaran berzakat sekaligus mencapai sasaran RM136 juta kutipan zakat. Laporan wartawan Zatul Ikmah Muhammad Nor. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali berkata, penganjuran ini bukan sekadar program tahunan ZPP, namun ia banyak mempengaruhi prestasi jumlah kutipan zakat, terutamanya pada penghujung bulan Disember. Ya, sudah pasti. Target kita tahun ini 136 juta dan kita telah mencapai lebih kurang 72% setakat bulan 10. Ya, jadi dengan 2 bulan terakhir ni, kalau ikut trend tahun-tahun yang lepas, untuk 2 bulan terakhir ni kita capai lebih daripada 30%. So kita hanya perlukan 28% sahaja untuk capai target. Jelasnya penganjuran pada tahun ketiga ini agak berbeza dengan kebanyakan program dijalankan secara dalam talian. Bagaimanapun pihaknya masih mengambil kira sasaran peserta bagi setiap program sebelum menetapkan medium dan platform penganjurannya. Dengan bermatlamatkan menyemarakkan kesedaran, keterlibatan ataupun orang teringatlah kan keperluan tanggungjawab untuk menunaikan zakat kan tahun ini Zakat Pulau Pinang telah pun menyenaraikan beberapa aktiviti lah untuk tujuan tu. Menerusinya, 20 program yang akan memberi impak kepada asnaf sedang dan dijalankan ZPP sehingga hujung tahun ini. Antaranya projek ladang nenas asnaf, kursus pemasaran produk penerima bantuan Equinas, bengkel masakan asnaf, kerjasama GrabCar, pembukaan kaunter zakat di Karnival Maya Usahawan Bumi Putra dan bantuan one-off kepada beberapa institusi pendidikan di negeri ini. Menerusi bulan-bulan zakat negeri Pulau Pinang pada tahun ini, sebanyak 20 program di Anjur ZPP bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan pembayar zakat di negeri ini untuk melunaskan tanggungjawab mereka. Diharap dengan pelaksanaan program seperti ini, sasaran sebanyak RM136 juta dapat dicapai ZPP sekaligus menjamin kesejahteraan golongan asnaf di negeri Pulau Pinang. Zatul Ikmah Muhammad Nor, Berita RTM. Jota.